Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ini surat wasiat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Semasa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hampir akan meninggal dunia, ada sebahagian orang yang telah memeriksa bilik simpanan barang-barangnya. Terakhirnya ditemukan sebuah almari dan di dalamnya terdapat sebuah kotak yang diberisi sebuah kertas yang bertulis padanya. Inilah wasiat Uthman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa dan bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya syurga itu adalah kenyataan yang benar. Dan bahawasanya neraka itu adalah kenyataan yang benar. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan mengingkari janji. Mengingkari janjinya. Di atas persaksian inilah Uthman bin Affan hidup. Dan di atas persaksian ini juga Uthman bin Affan menghadapi kematian, dan di atas ini pula beliau akan dibangkitkan di akhirat nanti insya-Allah. Itu saja, semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.